dan ada Jasuke. Mumi-chan. Jadi nggak perlu bawa yang berat-berat dari rumah. Ini rambutnya kenapa orange? Kita bakal liburan. Ini kayak bungkus tape, gengs tuh. Kita udah sampai. Ini mau pergi belanja. Kita ke mall. Dan gengs, di sini ada Subway. Enak. Di atas ada toko decoration kesukaannya mama. Namanya Depot. Oh, ada ngeliat coklat. Bang Kocik. Itu kayak batu Nabi Stein, gak? Tempat duduknya. Nah, itu free urubuk. Iya, bisa dibuka kok maskernya. Oke, lanjut. Dan mama ini udah siap-siap pakai apa namanya? Gendongannya si Yumi. Gendongannya udah selalu ready. Wah, ini dream catcher-nya bagus banget. Aku mau itu. Ih, mahalnya, gengs. Kayak angkung-angkungan gitu loh, gengs, malah 35 euro. Dreamcatcher. Wah, ini cantik banget yang ini. Ini untuk di teras tapi mahal sekali, dia bunyi-bunyi bambu gitu. €35, gengs. Ini kalau di Balikpapan, di pasar Impres murah ini belinya. Wah, ini bagus nih tokonya, unik sekali barang-barangnya. Ayo. Jadi ini mama mau ngajakin kalian untuk shopping ke apa ya, toko murah meriah. Dulu udah pernah kita vlogin kayaknya 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Pokoknya kita lihat aja di mall ini kita bakalan belanja apa aja. Mana dua lagi di belakang. Ini juga ada toko sepatu, Abang Kocik butuh sepatu bot sih. Nanti kita lihat deh. Wow, kalian lihat. Mid season sampai diskon 50%. Nanti kita lihat sepatu buat Abang Kocik, sepatu bot gitu. Keren ya, Nang? Menta yang putih. Device-nya. Bagus ya? Sepatunya, sepatu bench. Melorot duduk situ. Ini kayak batu, tapi padahal ini tuh bangku. Bisa duduk sini. Wah. Mama sekali sister. Bye bye. Kamu yang ini, nak. Zoe yang ini.
Ayo, ayo. Bawaannya kocik banyak. Let's see it all here. Ajama, ini biarkan. Gimana bisa mama rusuk tuh? Rusak nanti. Kemarin-kemarin sebelum ada kelonggaran ini semua di apa dikasih itu security line gitu. Ya ayo ayo. Nah, sayang ada fashion outlet. Wow. Ini juga bakal ada yang datang ke sini baru. Ini ada fashion outlet. Belum pernah kita masuk ke sini. Dan sini area toilet gitu. Mereka punya ini vas hitam, mau pengen beli. Aku udah lama nyari. Tokonya ada di atas. Oke, jadi toko murah meriah pertama adalah ini. Di sini mama mau nyari sesuatu karena kita bakalan pergi liburan. Jadi ini mau apa namanya? Mau autumn holiday anak-anak sekolah. Kita bakalan liburan. Pertama kalinya ini kita liburan bawa si baby, ke for the first time meet Yumi holiday. Jadi buat Menta, Zoe dan Abang Kocik, mama mau beliin itu loh bantal untuk bobo gitu di mobil. Mereka juga punya pernak-pernik artikel Halloween kayak gini. OMG, papa. Agak. Ih, serem ah, serem. Hati-hati jatuh. Yang untuk dekor. Bills tuh mau. Ya. Sowi mau ini. Kamu mah kekecil. Ini yang terakhir. Ya ampun, beruntung banget kita dapat pas 3. Iya, buat Kocik lah yang ini. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi, gengs. Ini murah banget harganya. Tuh. Ya udah deh. Kita punya satu yang abu-abu. Jadi tokonya ini enggak cuma baju-baju, ada dekorasi-dekorasi banyak banget tuh. Kamu mau pegang bantalmu nih. Beruntung sekali kita loh dapat. Belanja murah meriah. Ini untuk artikel-artikel dapur. Tuh. Ya ampun, ini kecil banget ya. Kecil sekali. Lunchbox. Panda. Ada Minions nih. Dan sudah ada dekorasi Natal. Ini lucu banget. Ah, ini untuk digantung. Kayu-kayu gitu. Ah, so cute. Ya ampun, dekorasi Natalnya cakep-cakep. Terus ini untuk pernak-pernik berprakarya gitu, iya. Yeah. Ada pulpen-pulpen juga nih. Ini loh. Ya. Nah, ini yang untuk dekorasi ulang tahun juga ada. Ini lucu banget mama lihat buat si Yumi warna koneng. Nah, masa mau pakai begituan? Ini loh ikat-ikat rambut loh. Aduh, hair clipnya mama tuh selalu hilang. Ini ada hair clip. Tapi sekarang nggak butuh ya, astaga. Ternyata aku udah potong rambut, gengs, lupa.
dekor-dekor. Ya ampun, ini Monstera, gengs. Cakepnya. Ada bunga-bunga palsu, tanaman-tanaman palsu, gengs. Itu ada Monstera palsu, kabel-kabel handphone, ada baterai-baterai. Bahkan untuk guguk aja banyak nih, murah-murah. Murah meriah nih buat guguk. Ini mainan-mainannya guguk, ya ampun, jadi kangen Marley tau gak sih? Kangen banget. Aduh. Jadi ini semua perlengkapan buat pets, buat guguk. Ini adekku nih pasti senang banget kalau kesini. Ini perlengkapan baking-baking tuh. Ini ada baking form yang kecil-kecil. Ini kalau nggak salah 18 ya. Ya 18 cm diameternya. Nah, ini lucu buat Natal. Mama juga waktu itu ada beli dari IKEA tahun lalu. Nggak berasa bentar lagi Natal. Gemas, super gemas di sini. Ini lucu banget. Astaga. Gemasnya winter di rumah pakai beginian. Ini harganya murah nih, 5 euro 50 aja. Astaga. Lucu enggak sih pakai beginian? Kita bayar 40 euro 10 sen. Dapat setas nih. Ini Tati Niki jago ambil yang besar-besar kayak gini. Meet sama Tati Niki, harus ke sini, oke? Okay? Tati Niki jago banget ambil yang besar-besar kayak gini. Ini beneran kayak orang desa yang ke kota tau gak sih, gengs? Aduh, kidos inilah. Heboh pisan. Mama pengen ambil anaknya si tanaman ini nih. Dan ada ikan koi besar-besar banget. Apa ikan koi ini kan? Hai. Dan toko murah meriah kedua adalah di sini. Kita masuk sini, gengs. Action. Mereka sebelahan tuh. Ayo. Let's check it out. Ah, waktu itu yang dibeli Sowi yang mana? Yang ini watermelon yang enak. Ini perlengkapan dapur-dapur. Gold. Ya, jatuh. Ambil. Halo. Kok ada rambutnya sih? Ini rambutnya kenapa orange? Sister of Tengat. Also dear biscuits. Wir haben Halloween Winterstickers. Ja. Das cool. Tuh. Ini ada piring-piring segala macam. Terus yang di sini ada koper-koper. Nah, di sini biasanya ada bantal-bantal itu. Tuh lagi kan? Tuh, ini yang model angin. Jadi bisa dikempesin anytime. Nggak makan tempat kalau kita bepergian kemana-mana. Mama punya dua dari IKEA yang pink. Ini murah banget. 89 sen aja. Belilah ya dua. Untuk bepergian gitu. Hidung witch. Sayang. Marley. Sampo doggy ini untuk kutu doggy.
Ini juga murah-murah. Di sini juga murah-murah ini perlengkapan buat guguk. Wah, ini permen mata. Tuh di sini juga banyak pernak-pernik kayak gini. Kidos tuh selalu butuh yang namanya cat rambut. Tapi yang brown mana ya, yang brown? Dan di sini ada hairspray segala macam. Sampo-sampo, sabun-sabun. Buat makeup-makeup tuh juga banyak tuh kayak gini. Murah banget nih. Makeup blender segini banyak, murah sekali. Ini lucu banget. Ini ada handuk-handuk, perlengkapan baby juga di sini. Ini ada sepatu baby nih, lucu banget. Ah, gemes. Ini gemes banget ini. Ukurannya berapa? 18-19. Mama itu cari yang untuk bepergian gitu loh, gengs. Aduh, apa sih namanya? Mama lupa ya. Ya ampun, Mama kembali ke tempat yang koper-koper tadi. Rupanya ketumpuk-tumpuk ini loh. Apa sih namanya? Toiletry ya. Toiletry, toiletry bag. Tuh, seperti ini. Jadi nggak perlu bawa yang berat-berat dari rumah. Ini harganya cuma 99 sen. 99 sen. Jatuh. Ini Mama ambil dua deh. Ini ada wristband, apa ini? Biar anak kita nggak hilang ini, gengs. Jadi tempel seperti ini. Harganya cuma 73 sen. Karena kita tuh nanti mau berkunjung ke suatu tempat biar kidos nggak nyasar. Biru kali ya, Bangkok. Jadi kita ambil biru dan pink, kayak gini. Oke, sepertinya semua udah deh. Ini apa nih? Ini kacamata tidur. Ya, Udin. Full, rame banget. Ini Mama suka sekali dengan coraknya. Si karpet satu-satunya ini. Berapa harganya? 35 euro. Nah, aku pengen beli. Ini lucu. Tapi gimana bawanya kita, gengs? Wah, ini karpetnya lucu banget, sumpah. Oke, mari kita bayar. Dan tokonya full banget, ini banyak orang. Let's go. Ini lucu ya kalau ngadiain ke orang ya. Tuh ada satu set kayak gitu, lucu banget. Ini owlnya lucu banget nih. Oh, parfum murah. Itu parfum. Iya, parfum. Oke. Let's go, kita bayar. Wih, antrinya panjang. Terima kasih. Ya, ini ada gingerbread lagi nih. Gingerbread. Waktunya bayar. Kita lihat dulu bill-nya. Kita bayar lagi-lagi 40 euro, 40 euro 61 sen. Ini enak banget ini. Rasa semangka. Gih, enaknya. Rasa semangka. Thank you.
Dan sekarang kita beli sepatu buat Abang Kocik, sepatu winter. Sekarang kita di atas. Mau beli vas bunga warna hitam itu tadi di mana ya? Di sana kayaknya. Dan ini ada outlet sepatu tuh, shoe outlet. Cakep banget ya tempatnya. Penuh bunga-bunga begitu, ya ampun. Ini brand apa aja? Ada S. Oliver, ada Tom Taylor, ada Tommy. Mama mau masuk ke sini. Toko mebel ada juga di sini. Mama mau nyari vas bunga yang hitam itu, ya ampun udah lama banget mama nyari-nyari. Bisa sih beli online tapi aduh harganya mihil-mihil. Kita lihat deh di sini harganya berapa. Hitam-hitam. Itu sini sayang. Tuh ini yang perlengkapan dekorasi kayak gitu. Ini juga cutek banget ini. Itu dia. Ini dia. Ini kayak bungkus tape geng tuh. Wah, lucu-lucu juga ini. Ini. Astaga, gemes banget. Here we go. Dapat. Dan ini juga lucu-lucu, toplesnya lucu-lucu. Ada baby yang nangis. Baby. Ya, mama ambil, mama bayar ya. Ah, cute banget ini. Dan ini ada yang bangun. Siapa ini bangun? Ini vasnya mama beli dan ada untuk lilin. Kita bayar 20 euro 98 sen. Men, dia mau auto, oke? Okay? Men di mobil ya, men di mobil. Dia mau auto ya. Ada bubble waffle, tapi ini restorannya tutup. Dan ada Jasuke. Ada Jasuke, gengs. Ada yang udah pengen men ini. Yumi-chan. Kita udah di rumah lagi. Thank you for watching, geng. See you next time. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Yumi-chan.